Sebenarnya ini tidak ada rencana dari awal ya, ada pergantian pelatih di apalagi menghadapi Championship Series. Tapi karena situasi sudah mengharuskan saya menjadi caretaker, ya mau tidak mau saya harus melanjutkan perjuangan ini dengan harapan tim ini bisa tampil maksimal, memberikan yang terbaik untuk Madura, dan mudah-mudahan kita bisa berbicara banyak di Championship Series. Persiapan Borneo tandang seperti apa? Gimana? Persiapan lawan Borneo di laga tandangnya? Kita punya waktu 3 hari ya, sebelum besok kita bertolak ke Borneo. Malam ini kita mulai latihan lagi, kita rencanakan lagi kira-kira apa yang harus kita lakukan di leg kedua nanti. Karena yang jelas Borneo pasti akan benar-benar bermain all out untuk mengejar ketertinggalan. Makanya kami harus antisipasi, karena mereka adalah tim yang sangat kuat, tim yang sangat dominan dalam penguasaan bola juga. Jadi ya banyak hal lah yang bisa kami coba malam ini.